Hello guys, kembali lagi kita bersama. Ha, di dalam game kita Grady. Okey, jadi seperti biasa, kita akan meneruskan lagi perjalanan kita dalam misi macam saya rasa dalam usaha kita untuk cabut lari daripada kejaran-kejaran dan dikejar oleh si nenek gila yang satu ini. Ni gila ni. Okey, jadi di episod sebelum ni, nampaknya kita masih lagi gagal. Walaupun sudah 3 kali mencuba, gagal juga. dan gagal tu mungkin sebab apa ya? Adalah beberapa bug yang mungkin aku perasan, mungkin korang pun tak perasan. Yang adalah yang membuatkan kita mati berkali-kali. Jadi di episod kali ni, adakah kita akan berjaya untuk cabut lari? Tak tahu. So, okay, kita play je lah ya. Aduh. Normal. So, jom. Adakah kita wangi pada episod kali ni? Jom kita tengok. Aku tak nak tengok tu. Cepat. So, hari pertama. Mencuba lagi ya. Percobaan yang keempat. Let's go. Okay, kita ambil dulu lampu ni. Okay, situ tak ada barang. Okay, tengok dulu tandas ni. Ada barang. Tapi gambar je lah. Gambar pun gambar lah bang. Okay, kita lalu dulu sini. So, okay, jadi kita dah tahu sikit. Bukanlah, kita dah tahu dah seberapa jalan-jalan di sini. Jadi, aku nak mengelak-mengelak dekat sini pun kita dah tahu dah nak buat macam mana kan. Okay, bagus. Okay, macam biasa kita distract dulu nenek tu. Ini tu datang. Mantap. Okey, jadi kita dah tahu dah beberapa mekanik-mekanik untuk mengalihkan perhatian si nenek ya. Dan kita juga ada gasoline. Okey. Gasoline ni nak buat apa ya? Oh, letak kat sini kot. Oh, ada shotgun 4. Okey. Sorok lu. Ya Allah, tembus. Adakah kita sorok di sini akan selamat? Di episod sebelum-sebelum ini, kita selamat. Anak ayam selamat. Alah. Percobaan gagal. Nampaknya sorok di belakang pintu itu tidak selamat. Anak ayam betul. Aku ingatkan selamat. Di episod sebelum tu, boleh je. Cuma Aduh. Mulai lagi daripada kosong. Kosong. Kita buka dulu ni. Oh, ada bateri kereta. Okay, so kita masuk dulu. Kita turun dulu ke bawah. Aduh, turun lagi. Naik lagi. Jangan. Keyboard. Aduh, keyboard aku jalan sendiri. Alah, ya Allah. Ada-ada je lah keyboard ni. Okay, macam biasa kita distract dulu. Cukup lah tu. Nanti nenek tu datang kat situ kan. Confirm. Kalau tak juga tu aku tak tahu nak cakap apa kan. Okay, jadi kita pasang dulu ni bateri ni. Itu ada gasoline tapi kita tak boleh untuk sekarang. Pasang dulu. Ya Allah. Okay, so kita lalu sini dulu. Tunduk. Naik. Dan di sini tidak ada barang. Anak ayam. Okay, jadi kita lalu dulu di bawah-bawah sini. Di bawah-bawah. Apa ni ya? Longkang, gali, lubang. Ya, mungkin.
So kita cuba dulu panjat kat bawah ni. Okay, kita dah kat luar. Ada tembikai. Something is inside this melon. Anak ayam. Ambil. Ambil kunci tu. Ini kunci apa lagi ni? Ini apa lagi? Ini kunci apa? Playhouse key. Oh, rumah kat belakang. Aduh. Mana green ni kat belakang lagi? Okay, jadi kita distract dulu. Nenek-nenek tu. Okay, kita paksa dia masuk ke dalam. Tapi kita dah boleh masuk dah. Ya, yeah, kita cuba je lah ya. Aduh, mana merangkak ni lama lagi ni. Lambat sungguh. Kura-kura. Okay. Kosong. Okay, dalam ni kosong. Macam biasalah, longkang dan kita ni memang the best friend lah. Memang the best partner lah. Aduh, longkang lagi. Longkang lagi. Okay, tadi kita cuba lagi kali ni kita check pula kat sini. Ada apa kat sini? Ya Allah, keyboard aku ni anak ayam tu. Okay, jadi kat sini perlukan makanan burung. Aduh. Oh, jatuhkan semua. Okay, jangan ambil risiko. Okay, jadi kita tak tengok lagi kat atas tu ada apa. Okay, mungkin kita dah patut boleh pergi kat atas. Itu pun kalau selamat lah. Okay, cuba jom. Jom, cabut. Oh, ada gambar. Turun balik. Turun. Pasang. Sorok lagi. Okay, nenek tu tak ada lagi. Kita buat bising dulu. Ya Allah, bising. Nek, datang sini, Nek. Jadi ni, dia dah datang. Okay, dia dah kat belakang situ. So, kita boleh jalan dekat sini. Untuk seketika lah. Okay, kat sini meja ni terbarang. Anak ayam. Hari-hari tak nak tolong aku. Okay, kita ada spark plug. Aku rasa ni untuk kereta. Kita ada juga ni part of shotgun. Okay, good. Not bad. Kita buka dulu bilik ni. Dia tak bagi apa. Apa lagi ni? Teddy. Aduh, Teddy ni untuk apa lagi? Oh, yap. Mungkin tadi ni untuk kat atas kot. Yang tempat di mana yang laba-laba besar yang makan kita tempoh hari tu. Ini kot, pakai tadi kot. Kot dulu lah kan. Cabut. Jalan, jangan sangkut. Sup. Okay, kita baling dulu. Macam biasa, kita buat bising dulu. Kita bayang lagi sekali. Ambil. Dah. Confirm tu dia datang kat belakang tu. Okay, jadi kita pergi dulu kat sini. Okay. Sup. Kita naik. Turun ke bawah. Kayu, jangan bising. Okay, ni jangan langgar ni. Nanti bising. Kita pasang dulu spark plug. Ini engine part. Anak ayam tu. Alah. Okay, Kita cuba. Perangkap dia. Adakah? Jadi aku ada dalam pelajari beberapa meta. Katanya kita boleh perangkap si Granny masuk ke sini. Dan kita turn on yang ni. Tapi adakah kita cukup bertuah? Entahlah. Kita tengok je lah. Hmm.
Okey, nenek tu datang. Nenek tu datang. Okey, ready, ready. Okey, dia masuk dalam ni. Ah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lama pula nenek ni aku tengok-tengok ni. Ah. Azab. Granny now is gone for 1 minute. Alhamdulillah. Granny is now gone. Ah. Ah. Terang masa depan aku. Taklah. Langgar semuanya. Sebab apa? Granny tak ada. Eh, itu ada gambar. Itu ada shotgun part. Itu ada daging. Ah, ha? Daging. Daging. Ah, apa aku kesah? Aku langgar semua. Nenek dah tak ada. So, 1 minit itu tidak lama sebenarnya kalau kita fikir-fikir kembali. Ya, tak lama sebenarnya 1 minit tu. Cuma kita gunakan layar sebaik mungkin masa yang kita ada. Okay, so mungkin daging itu untuk si spider, bukan si patung tu. Aku ingat patung tu untuk si laba-laba tu. Tapi ya, sudahlah ya. Okay, kita ambil dulu daging ni. Berlari. Tak ada nenek. Jangan kacau lagi. Yeah. Jadi, yes sir. Okay, ada 1 minit ke ni? Aku pun tak tahu. Mungkin dah kot. Mungkin tak, mungkin je. Okay, jadi kita pergi dulu sini. Okay, ingat laba-laba tu buat kat laba-laba tu kat situ. E. Okay, okay, okay. Spana. Ya Allah, dia dah spawn. Allah. Cepat juga ya 1 minit sebenarnya. Cepat juga 1 minit ya. Tapi kita dah dapat range. Yang mana aku pun tak tahu range tu apa. Aduh, kena mula balik daripada awal. Alah. Aduh. Ya Allah, nenek. Sabarlah, nek. Ya Allah. Aduh, nek. Aduh, mana range aku kat atas lagi. Aish. Huhu, cabut. Cabut, kita pergi dulu dapur ni. Kita pergi dapur. Ambil dulu gambar ni. Lantaklah. Okey, kita pergi bawah dulu. Ya Allah, bergoyang lagi kamera aku. Oh, bergoyang oh. Oh. Aduh. Oh. Ah, lantaklah. Buang lah kat situ. Aduh, nenek tu. Adakah kita boleh perangkap dia lagi? Jom. Jom kita cuba perangkap dia lagi. Ya, aku ingat tu nenek tadi. Okey, jom kita perangkapkan dia lagi. Ha. Kita spam tempat tu. Mam. Lantaklah nenek tu. Hidup. Okay. Turn off. Mana spark plug dalam sini? Haa ni. Baling. Wish. Kita perangkapkan dia lagi. Ya Allah, sangkut. Jangan sangkut. Okay. Kita perangkapkan dia lagi. Padam muka dia. Adakah Granny ini cukup pandai untuk tahu yang ini ada perangkap lagi? Okey, satu. Mantap. Mantap. Padahal muka. Azab. Makan tu azab tu. Sedap kan? Azab dibakar hidup-hidup. Tak, tu sebenarnya sauna. Azab dimasak hidup-hidup. Lama lagi tu. Lama lagi tu nenek tu. Ya, Granny now is gone for 1 minute. Okay, 1 minute. Okay, ingat. Kita hanya ada 1 minit sahaja.
untuk cabut lari daripada kejaran-kejaran nenek gila ini dan spider. Ya Allah spider, oh ya Allah. Ya Allah. Nasib baik aku tak gigit. Ya bukan tak gigit, nasib baik tak kena gigit dia. Okey, range ni sebenarnya untuk apa ya? Aku pun lupa. Range ni untuk apa? Alah dong. Aduh. Banyak lagi barang. Aduh, dah seminit dah ni. Aku tengok-tengok ni. Aduh. Okey, kita ada shotgun part. Oh, ada cock wheel. Okey, shotgun part. Shotgun part ini untuk di mana? Oh, di bawah. Dongok. Semua kita langgar. Langgar semua. Ya Allah. Okey, kita sorok dulu. Ataupun kita boleh spam lagi. Jom kita spam lagi. Makan ni. Kita spam lagi ni. Mampus. Kita spam lagi tempat steam ni. Kita spam terus. Kita spam lagi tempat ni. Lantaklah kau nak cakap apa. Lantaklah korang yang tengah tengok sekarang ni cakap aku apa. Yang penting kita main selamat dulu. Sup. Ya Allah, tak jadi. Rancangan gagal, kawan-kawan. Mission fail. Okay, nampaknya Granny tu tidak terlalu bodoh ya untuk makan perangkap kita. Ya Allah, mana skrin aku. Aduh, skrin aku goyang lagi. Okay, kita tengok dulu sini. Ada apa? Kosong, ni ada gambar. Kita turun dulu bawah. Cabut dulu bos. Mana ini tak ada kunci lagi. Tak ada gelak dah tu. Kerja nak menggelakkan aku aja ni lah. Bang, janganlah macam ni bang. Bang, saya nak main ni bang. Okey, kita campak dulu. Ush, banyak juga tu aku dengar dia pasang perangkap-perangkap beruang. Aduh, lama-lama kita yang jadi beruang ni aku tengok-tengok ni. Okey. So, Untuk pertama kali bonus day in house. Oh, ni range kita. Oh, aku rasa range kita ni kat bawah kot. Kita tengok je lah ya. Allah, jangan pergi situ. Adakah range ini untuk di bawah? Kita tengok. Ini ni engine part anak ayam. Okey, kita ambil dulu engine part. Ini spark plug. Mana aku letak engine? Mana aku letak ni? Ni shotgun part kita. Lagi satu. Ya Allah, aku masuk dalam tu, Mat. Ya Allah, kena azab. Aduh. Mana aku tak percaya lagi aku dah boleh perangkap dia lagi. Kita cuba lagi. Mampus. Kita tengok. Mungkin sebab aku campak tu tak dalam kot. Kali ni kita campak betul-betul di dalam. Sabar lu, lama sikit. Sup. Terima kasih ni. Susah-susah je ya. Kau makan umpan aku berkali-kali ya. Terima kasih Nek kerana termakan dengan umpan aku yang berkali-kali. Ya Allah. Ya Allah, sini pun ada tempat gak. Okey, nenek hilang untuk satu jam. Engine part. Yo. Mamen. Mantap. Okay, kita campak dulu kat sini.
kita pergi dulu ke dapur. Sebab dapur tu sehingga aku ada barang, beberapa barang. Ya, ada beberapa barang. Ini dah tak ada apa. Ini kosong. Ini pun kosong. Ini ada cogwheel. Ini pun tak ada barang. Ini pun tak ada barang. Seingat aku cogwheel ni untuk di mana? Tadi tu. Oh ni, oh kunci. Ha ni untuk cogwheel ni. Mantap. So sudah 1 minit kah? Aku pun tak tahu. Anak ayam terkunci. Alah kambing. Alah bang. Okey, kita distract dulu. Aku rasa green ni dah respawn dah ni. Akan tu. Kita distract dulu. Kita cuba, kita tengok adakah kita berjaya untuk keluar dari sini. Okey, nampaknya kita akan cuba melarikan diri menggunakan kereta. Adakah berjaya? Aku pun tak tahu. Okey, so kita tengok je lah. Okey. Itu adalah bunyi di mana Granny itu sudah berada di belakang. Okey, dia dah belakang. Kita pergi depan. Bukan, pergi bawah. Okey, pasang. Kita pasang sepak pula. Angkat ni. Tutup. E. Kita ambil dulu spark plug ni. Mantap. Oh, I need a wrench. Anak ayam, mana lagi aku letak wrench aku? Oh, aku letak kat sini. Anak ayam, bukan itu yang aku masukkan. Kita empat dulu kat sini. Jangan. Ya, mantap. Misi berjaya. Anjay. Spark plug. Okay, mission accomplished. Mantap bos. Okay, mantap. Okay, sambil-sambil nenek itu masih lagi terperangkap di azab ya. Tu bunyi apa tu? Ah, sambil-sambil nenek itu diazab eh, terbakar hidup-hidup. Ini buku ni untuk apa lagi buku ni? Aku pun tak tahu buku ni untuk apa. Ya Allah, nenek, janganlah begini. Rupanya aku salah. Punya apa yang aku fikirkan salah. Mana buku ni, aku pun tak tahu lagi buku ni untuk apa. Nak ayam betul. Okey, kita dah buat bising kat belakang tu. Okey, jadi kita boleh pergi ke bawah. Kita ambil dulu wrench. Kita ambil wrench. Jangan bising. Okey. So kita ambil dulu. Eh, kita tutup dulu. Ya Allah, pahalang dia. Ya Allah. Oh, range dia kat sini. Alhamdulillah. Aku ingat range kat mana nanti. Okay, jadi kita tunggu dulu. Jadi pomen dulu jap. I need a spark plug. Mana lagi aku campak spark plug aku kat sini? Anak kambing tu lah. Ya Allah, mana lagi aku campak spark plug kat sini rupanya. Alhamdulillah. Anak kambing. Kemana lagi kita? Ah, ni a kaki. Bagus. Aku tak tahu mana aku letak kaki aku. Ya Allah, masuk lagi dalam kedai ni. Dalam kedai lagi. Masuk lagi aku ke dalam tanah tu. Mana nak cek kaki? Bukan kaki, car key. Kunci kereta. Kunci mobil. Dan mencari di mana? Nah, mana kau campak?
Naik dulu kiri, naik lagi sini I, naik sini, tunduk, jatuh, sup, sakit sikit. Aku rasa nenek dah lah kejar dah kat belakang. Entah kenapa tiba-tiba dia spawn depan aku tu. Anak kambing. Okay, kita lalu dulu sini. Bagilah aku kunci. Aduh, mana berbunyi lagi aku jalan. Okay. Sorok dulu bawah ni. Bersatu dengan katil. Tilam mungkinlah. Hari-hari begini terus. Macam mana ni nak hidup? Hidup segan, mati selalu memang game ni. Aduh. Ini baru normal kau tahu tak? Ini belum lagi hard. Ini kalau hard extreme ni aku tak tahu nak cakap. Okay, kita dah selamat kot. Jom kita cabut. Aduh, aduh. Bang, 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 bang. Mana kosong lagi. Anak kambing. Aduh. Bang, ini bolt cutter ni nak buat apa ni sebenarnya? Buku ni pun saya tahu, aku tak tahu nak buat buku ni untuk apa. Nak baca pun tidak. Entah apa fungsi dia pun tak tahu. Aku baling dulu kat sini. Spam, spam, spam. Okey, kita dah buat bot kata. Kita tengok bot kata ni untuk apa. Sehingga aku bot kata untuk ni. Tapi aku tak tahu ini untuk apa. Ya, yeah, aku tak tahu tu untuk tu. Aku perlukan safe key. Anak kambing, safe key mana lagi? Celah gigi mana safe key? Ya, yeah, aku tengok. Tak. Semua aku langgar. Terobos. Tak ada lagi barang. Wah, ini dah tak ada lagi barang ni. Wah. Oh, bagi pegang. Wuhuu, cabut. Weh. Ya Allah ngebug. Astaghfirullahalazim. Bang, janganlah macam ni bang. Astaghfirullahalazim ngebug. Aha. Allah, aku kena azab. Ya Allah. Ya Allah, Allahu Akbar, kena azab. Astaghfirullahalazim. Ya bang, 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 tolonglah bang. Yang boning lah. Astaghfirullahalazim. Ngebug 24 jam. Anak kambing. Alah, anak kambing. Astaghfirullahalazim. Ngebug. Alah, mana nenek ni kat depan lagi. Aduh, bang. Janganlah macam ni. Astaghfirullahalazim. Allah. Ngebug. Tengok sikit.
space drop, F, crouch, shoot. Okay guys, jadi mungkin sampai sini dulu perjalanan kita di dalam game Granny yang satu ini. Nampaknya game ini penuh dengan bug. Kambing tu. Aish. Jadi aku rasa mungkin aku main berisi mobile dia kot. Game ni ngebugnya, aduh. Bug dia tu aku dah tak tahu nak cakap apa. Kambing. Jadi jangan risau, aku akan main dulu, aku akan main juga untuk berisi mobile ya. Jadi jangan risau. Okey. Jadi apa pun terima kasih ya sekali lagi kepada yang menonton. Jangan lupa untuk di like, share, subscribe dan juga follow. Jangan tinggalkan komen kat bawah dan tinggalkan like kalau korang suka. Jangan risau, kita akan main versi mobile dia pula ya. Setelah kejadian sebelum ini. Aduh, ngebug terus. Aish. Aku surrender sebab bug. Lantak. Apapun terima kasih sekali lagi kepada yang menonton. Kita akan jumpa lagi. See you soon. Bye bye. Ah, ngebug terus. Aish.